Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Semoga para sahabat YouTube yang saat ini sedang menonton video ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi umurnya, selalu dimurahkan rezekinya, dan juga semoga selalu dilancarkan segala usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, hidup adalah sebuah perjalanan. Kadang kita harus mendaki dan ada yang menikmati apa yang sudah kita capai. Semua itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pahit dan manisnya kehidupan harus kita terima dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang. Namun tidak sedikit orang yang merasa kehidupannya hanya mendaki saja, yaitu merasakan kesusahan hidup tanpa merasakan kesenangan sama sekali dalam hidupnya. Bahkan semakin hari semakin memburuk. Kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya pertolongan dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda merasakan hidup Anda semakin hari semakin sulit, maka yang paling bisa meringankan beban Anda adalah dengan menyerahkan segala beban Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa dan juga bersyukur. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, saya akan memberikan sebuah amalan atau ilmu yang dibaca setelah selesai melaksanakan sholat asar, guna untuk melancarkan rezeki atau menarik uang dan dicabut segala kesusahan serta kesulitan hidup yang kita rasakan, dan pastinya dibukakan pintu rezeki untuk kita semua. Amalannya yaitu dibaca setelah sholat asar. Yang pertama, bacalah istighfar sebanyak 41 kali. Yang kedua, membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 41 kali. Yang ketiga, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bacalah sebanyak 41 kali. Yang keempat, membaca rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, juga dibaca 41 kali. Yang terakhir, membaca sholawat, yaitu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca sebanyak 41 kali. Bacalah 5 amalan penarik rezeki ini setelah Anda selesai melaksanakan sholat asar. Lakukan dengan istiqomah. InsyaAllah di waktu yang mustajab ini, segala hajat Anda, segala impian Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.